Ini dia nih bro, Reticulatus piton yang mempunyai morph plat gitu teman-teman ya. Lihat warnanya sangat cantik. Ini belum shading ya bro ya? Udah lama juga ya? Kalau udah shading lebih bagus ya bro? Gila, cakep banget. Ini umur udah adalah kurang lebih 2 tahun. Dan ini jenis kelamin jantan teman-teman. Ini udah birahi juga. Dan itu tuh yang dipainin di bawah King Cobra atau Piagus sana ya. Ini ada sang raja yang mempunyai racun yang sangat berbahaya sekali. Yang masih bisanya di Indonesia tidak ada. Di Asia cuma ada di Thailand. Dan posisinya mau shading gak? Tau ini nih, Reticulatus. Dia itu tidak memiliki bisa, cuman lilitannya sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Yang segede gini lilitannya tau ngelilit orok, ya gepeng. Woi, lilitan gue nyerang ke gue dong. Aduh, gue lagi gak mau berinteraksi langsung dengan King Cobra ya, karena gue keadaannya lagi muriang bro. Sedangkan ular itu mengandalkan sensor panasnya enggak bro? Itu sangat berbahaya sekali. Kan kita tuh lagi muriang, tubuh lagi panas teman-teman ya. Jadinya kalau gue deketin, ya tubuh gue lagi panas dia bisa berbahaya ya. Kita lebih baik menghindarkan resiko yang sangat berbahaya. Nih lihat aja nih langsung aja. Oh ya. Nah bang, review ularnya dong. Ini bro ular gue nih tuh ya. Lu mau yang mana? Mau si pembunuh atau si pelilit ya? Tahu mau shading emang dirinya segitu berarti ya bro? Iya. Wow berarti ya? Kagetan tuh, udah kaget. Iya ya. Saya kan dari apa? Jadinya seperti mantan gitu ya? Mantan kan kalau dipegang kaget kamu ya. Oke guys, kita mereview ular guys. Ular apa? Ini adalah Reticulatus piton guys. Dan ini adalah King Cobra guys atau ular cobra guys. Tuh, tuh ya guys, bagus ya guys. Tuh lihat, hah? Meskipun dia anteng, dia tuh ciri khas ya teman-teman. Dia tuh kan sejenis ular terpanjang di dunia ya. Dan ini spesies ular pembelit. Dan itu dia tuh sangat kencang sekali ya. Meskipun ini tidak pakai tenaga mungkin. Karena dia udah dijarah dari kecil dan udah anteng. Tapi tetap kalau lagi diraih sangat berbahaya sekali. Dia bisa menyerang dan agresif. Itu berak bro. Oh, ular yang bawa Mangyana ular ini bro. Iya itu. Dulu bukan ngomong. Yang bawa Mangyana itu tuh. Kenapa? Ini orang mana nama ada sansa deh. Ketemu aku ame. Ternyata ini guys, ular yang ngebawa Mangyana ke jembatan kuning ya eh. Gigitannya kuat banget bro, ekstrim. Anjay. Ih, ngegitar. Tapi yang platinum di keluarnya lebih stick. Lebih bagus ya? Oh ini kan itu, maka yang warna platinum lain lebih. Kalau ini lagi sama platinum, ini dia lebih stick. Kalau ada percintaan ya. Ini udah, ini abu, udah piratna. Nyari betina ini men. Iya, platinum. Banyak yang mau besanan di grup. Abu. Lah, betul.
bager-bager goblok namanya Alvo. Jangan goblok dia namanya kasih. Tapi anteng banget ya bro kasihnya. Ini ukurannya ada 2,5 itu retik masuk tuh bro, masuk emang suka dia kasih makan retik. Iya oh iya kita cuma ya kopi aja sana nih bro ya, King Cobra atau ini biasa disebut oleh orang Sunda ini ular totok. Ini ular dari mana ini bro? Dari Cimahi. Oh ular Cimahi ya. Warnanya bagus ya bro ya. Ini masih kecil juga ini. Boplem nih.